Ini ada beras. Berapa bagus nih. Ini ada 1,500. Ambillah. Duit apa ni, Pak Liman? Kan aku dah beritahu dulu, kalau kita meniaga ada untung lebih, rezeki lebih, sama-samalah kita kongsi. Ha, boleh buat belanja raya. Ambil. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan fid din wa dunil akhirah ya. Jadi kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Oke guys, kali ini kita akan reaction sebuah video yaitu iklan hari raya yang ada di Malaysia guys. Di sini yaitu tetamu era raya 2023 dari era Food My. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Okay. Oh, apa tuh guys? Ayam. Mael, kamu ni aku tengok bab kerja memang rajin. Hari ni aku buka rumah kamu ya. Bukan apa bini aku tu. Kakak raya ni mungkin sibuk lagi. Sampai tak sempat nak masak. Okay. Tetamu judulnya guys. Apa kata boleh? Beras pun dah habis. Jangan kata raya. Nak buka puasa esok pun belum tentu. Hi, abah ni pemurah sangatlah. Gaji abah hari tu pun abah bagi Pak Abu tu pinjam. Ima, dahlah. Kan hari tu isteri Pak Abu tu nak bersalin. Ya, ya. Wah. Ah, ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma kasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Oh, banyak banget dia ngambil. Wah. Padahal nasinya tinggal Yubi segitu. Jangan sedih ya. Please. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli wa sallim. Mael, aku ingat aku nak balik dululah. Di rumah tu dah nunggu tu. Nak ajak pergi shopping katanya. Tahun ni saja 3 pasang baju dia. Kamu rajut pula dia. Balik dulu ya. Allah. Tak apa. Okey. Mael, aku balik dulu ya. Sekejap. Ini ada beras. Beras bagus ni. Ini ada 1,500. Ambillah. Duit apa ni, Pak Liman? Kan aku dah beritahu dulu, kalau kita meniaga ada untung lebih, rezeki lebih, sama-samalah kita kongsi. Ha, boleh buat belanja raya. Ambil. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih buat apanya. Itu hak kamu tu. Usaha kamu selama ni. Aku ni tolong sampaikan aja, Mai.
Leha, Ima, terima kasih banyak tadi makan masa buka tadi. Sedap betul. Makan dengan nasi panas-panas. Wah, memang sedap. Terima kasih ya. Baik, selamat hari raya. Maaf saya batin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah terima kalau dia nak hantar rezeki macam-macam cara. Tidak ada satu makhluk melata pun yang berlagak di atas bumi ini yang tidak terjamin Allah rezekinya. Oke, okay, udah selesai guys ya. Oke, okay, ini dari era food ya. Jadi jualan beras dan lain sebagainya mungkin ya. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Dan sangat-sangat menyentuh sekali. Pesannya juga tersampaikan. Tapi kalau menurut saya guys ya, memang setiap orang yang membantu, suka membantu atau bisa dikatakan memudahkan urusan orang, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusannya. Jadi jangan sampai kita itu kayak susah untuk membantu orang. Jadi jangan sampai kita itu kayak bukan pelit sih ya, kayak lebih apa ya, berpikir dua kali lah untuk membantu orang. Sebenarnya ketika ada orang kesusahan maka kita bantu, maka sesungguhnya kita sudah memudahkan urusan kita sendiri. Seperti itu guys ya. Karena kenapa yang menggerakkan hati seseorang itu bukan kita sendiri ataupun bukan orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang perlu bantuan itu datang kepada kita? Itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya kita mampu. Itulah guys ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu apabila ada orang yang memerlukan, jangan sampai kita ataupun orang yang datang memerlukan itu pulang dengan tangan yang kosong. Jangan sampai seperti itu guys ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menjamin semuanya, termasuk kita semua ini yang punya ataupun yang tak punya, yang kaya ataupun yang miskin, semua Allah Subhanahu wa taala jamin apabila masih ada nafas di dalam badannya, di dalam raganya ya. Jadi burung, hewan-hewan dan lain sebagainya, makhluk melata, apapun yang hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala jamin rizkinya. Jadi jangan sampai kita takut ya. Kita takut macam tak makanlah apalah dan lain sebagainya. Yakin saja. Allah nak kita yakin saja, bukan takut karena kelaparan dan lain sebagainya, tapi kita kena yakin kepada Allah bahwasanya Allah memberikan rizki kepada kita dimanapun kita berada. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tanpa disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala merencanakan keindahan untuk kita, dan mungkin rencana kita indah, tapi lebih indah rencana Allah yang Allah berikan kepada kita guys ya. Oke okay. Memang betul lah. Sehari 10 kali aku tengok, rasa puas dengan watak setiap pelakon. Jalan cerita yang betul-betul aku rasa sangat puas. Memang sebentar gitu guys ya, 4 menit saja, tapi pesannya itu loh. Nah ini istimewanya iklan raya yang ada di Malaysia, itu pesan yang disampaikan itu sampai banget. Dan macam kita tuh diingatkan kembali ya, sebelum kita beraya, ingat ini banyak sekali istilahnya pelajaran yang kita ambil. Yang pertama ini masalah tetamu dan lain sebagainya. Ingat bahwasannya ketika ada orang tamu, ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, maka ingat Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sedekah kita, akan lipat gandakan kebaikan kita itu sendiri guys ya. Allah akan balas kepada kita. Allahu akbar. Ada juga istilahnya yang masalah orang tua dan anak, macam mana istilahnya ketika anak itu durhaka, ketika anak itu tak balik-balik, tiba-tiba balik, mati orang tua. Terus ada lagi istilahnya yang kayak kemarin yang buat nangis, itu memang Allahu Akbar. Indah sangatlah pesan-pesan disampaikan melalui ikan raya ya, yang ada di Malaysia ini, keren banget. Oke itu saja video kali ini, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.